pas pas kurang naik karena dari itu malah di sini loh dari itu masih di luar. Hari ini ada misa OMK Serayon Sibaganding di stasi kita, stasi Santa Clara Marjandi. Sebelum perayaan Ekaristi masih ada sosialisasi hal tertentu untuk kawan-kawan. Marjandi, aman. Si bisa, aman. Sibaganding. Aman. Aman. Barusan dari situ saya. Oke. Sampai di situ sudah dapat kita terima semua yang sampaikan. Gimana kursi? Lakukan di batu dulu, sanggup kami terus terang. Kami BPH Raya dan Bumar dalam bersuara kamu. Ini tidak. Oke? Nama ini lumayan, nomor 2. Oke? Oke. Bang, ini bertanya. Ya. Acara yang akan dilakukan pas nanti, itu kan kita ada dua kegiatan tadi yang bilang. Ya. Nah, itu seluruh OMKK yang bernyanyi atau yang menonton itu? Oh, baik. Di dalam pemikiran saya seperti ini, di dalam bukan urut itu, semakin banyak yang ikut ambil kegiatan, semakin bagus suara kita, walaupun sebenarnya mahkos tapi gak pas. Ada yang ini, kita bertemu guru, dan tentu ini pasti pas doa ramai kita. Ah, aktif doa lagi, rezik doa lagi, ramai doa lagi. Kita mau dari hukum. Salah satu lah, bolo bagian tari, mungkin koordinasi kita. Saya ada mata baik. Mengingat waktu kemungkinan non di kondisi waktu. Bulu-bulu ini ya, panggilan BPH Rayon, ada banyak perwakilan yang berstasi. Mulu-bulu, ada yang mulu-bulu ini, kita nggak tahu. Grup, supaya bisa kita saling berbincang di grup itu. Untuk masalah berapa iurannya, seperti yang kita tentukan pada awal. 20% pada stasi besar. Dan 15% untuk stasi kecil. Dari jumlah OMK-nya untuk jumlah OMK yang aktif di stasi, tolong lengkapi kepada sekretaris agar untuk mengenai ke iurannya nanti bisa balance dia kita tahu berapa. Itu saja yang saya sampaikan kalau dari bendahara. Mohon untuk seluruh bendahara di setiap pihak stasi masuk ke grup. Nanti kita boleh berbincang kembali di sana atau ada pertanyaan yang lain lalu kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa teman-teman. Oke, baik. Seperti ini, tadi kita kan sudah meminta tanggapan dari Pak Sida lagi mengenai kegiatan kita yang akan kita laksanakan tanggal 30 di Tengko Paskaraya. Jadi dengan ini kami mengundang Pak Sida lagi untuk memberikan tanggapannya atau saran atau ide agar bisa kami terima dan bisa kami lakukan. Pak Sinaga yang sudah memberi waktu, kami tidak salah pilih Bapak karena mungkin kalian terlambat di sini di website. Demikian saya rasa dari saya sebagai Ketua Rayon, mungkin dari Poin Kaprogi, kami serahkan kepada pembina Poin Kaprogi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, pembina bisa terlambat Bapak Ibu.
Terima kasih buat kita semua. Saya buka target di bilang posto Iwan yang menjadi pimpinan Oleh Pekan Rayu. Kuasa ini atas bisik-bisiknya Ketua Rayu. Yang saya itu sebelum berusia. Tapi mudah-mudahan bukan terpaksa lagi, tapi terpaksa lah. Dan saya terima, tapi jadi saya terima apa yang dibilang paspor, kita harus setujui. Ya tuh, beban itu berat, mudah-mudahan dua dari golongan-golongan adik-adik semua, kita saling bantu, kita saling mengisi semuanya, biar rayu kita ini lebih bagus, lebih menampakkan benih-benih kerja kita, UMKM kita ke seluruh umat yang ada di rayon kita dulu, baru nanti kita ke perantauan, nanti adik-adik kami menampakkan, menunjukkan Katolik yang baik. Baru satu lagi adik-adik sekalian, ini di luar politik, di luar politik dulu kita ngomongin. Kami pernah jumpa sama anggota mau mencalonkan diri menjadi anggota dewan tingkat 2 sama pusat. Kami arahkan kepada kita semua. OMK kita setelah misa OMK Rayon Sibaganding di Marjandi makan Senin. Oke, ini sukacita kami di Rayon Sibaganding. Setelah perayaan Ekaristi dan sosialisasi, bersukacita sejenak bersama bapak-bapak kita pembina Saparoki dan Ketua Rayon. Dan ini dari pembina rayon kita Pak Sinaga, ya tulang siap, semangat tahu, ya, iya, oh ya, ini buatan OMK ya, atau gimana? Buatan, orang tua. Nah, ini yang perlu disadar di OMK, berani nggak? Tidak hanya sekedar, itu dia. Ya, oke. Maka keluar nanti produk OMK dari Rayon Sibagan. Sibaganding, itulah. Supaya punya power dikit. Siap? Siap. Digerakkan. Siap. Oke, Bang. Siap. Hei, Guntur. Harus ada, Pak. Gak bisa, jempol saya dulu, lihat dulu. Keol. Harus ada karya OMK seperti ini, yang buatan-buatan keripik atau apa, khas OMK Rayon Sibaganding. Siap? Siap! 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 Oke! Maka direncanakan apa itu dari ubi bisa, dari pisang bisa, dari apapun bisa. Maka semakin maju OMK Rayon nomor 2 tetapi nomor 1 nomor paling rendah pun bisa tapi berbuat. Nah, itu dia. Oke, mantap. Asal dari hati. Asal dari hati.
Oh, ini mereka kawan-kawan kita ini. Halo Bang. Iya, 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 iya. Siapa pembina itu? Itulah pemerintah kita semua, kita sudah semangat. Jadi mulai dengan ibadah. Oke, baik. Mungkin kami BPH Rayo bertanya-tanya. Biasanya kalau kami marudar menang bisa OMK Rayo bisa disertasi, pasti didampingi pengurus gereja dan kami atau pengurus KDS. Aku buat orang tahu, sedang sungguh-sungguh yang dibutuhkan dari KDS di stasiun. Ada informasi. Dorong di atas, mulai di mana kuanta, mulai di mana bunda bunda, siapa yang kita sana bunda, bunyi kita berkumpul, apa yang diorang pertemuan ini bisa olka dan lain sebagainya. Ah, so kebetulan kami setelah tuan rumah mana Hasuton, kita stasiun Madani, laras kami macam kamu. Tinggal do di dari kami imah calon nirwana ada saya berfokus pembina nanti itu dengan yang masau campur di asal berjauh ada dengan makin tunggu kapok siawi asa makin dekat keluargaan ayo makin pernah jadi siapkan berjanji kurang lobi bahwa mereka mah menyambutkan kami dia mah keadaannya sama maju anak-anak waktu pe kebetulan Marjani baru minggu rakwari pe pemilihan daripada pengurus baru jadi akan terbina dan aktif terbina sendiri dan aktif bah jalan malapun jadi ikut datinglah jadi dipaksa oleh kades mau lima urmani kades satu pajajon asal pembina asal membina lima kawin kaum masalah untuk budak asal sadari roha asal belum keluar asal kebetulan aktor kegiatan asal boy siap saat terjadi lima mengunjung lima akar program mereka layu dan mereka siap paroki jadi mengenai KDS memang nggak tahu toh bah alami alakon atau masalah televisi lima masalah sambil menyetok kita di pasu-pasu Tuhan, sehat tidak membunuh menjauh kami. Jangan ditambah itu kita akan rezeki. Ini mantap musik, nanti nanti bahwa kami bahwa bulan kobat, bulan lima, misalnya karayon, ditiadakan sementara dengan kegiatan bulan empat pada kami di Kabar Jahe, bulan lima ada pembukaan dan penutupan bulan Rosario, nah akan kita naikkan kembali di bulan 6 dan yang menjadi tuan rumah adalah stasiun 11. Oke baik, atas kesempatan dan waktu ini kita mengucapkan terima kasih, kita tepuk tangan dulu sebelumnya. Baik, untuk bendahara dan sekretaris masih ada yang mau disampaikan? Pas dari stasi ada yang mau disampaikan? Ada? Ada? Pas? Tapi tidak layak atau tidak seyogianya kalau tidak ada satu perwakilan dari stasi mengucapkan terima kasih. Jadi tanpa itu waktu dan tempat kami berikan dulu kepada OMK yang ada di gereja ini mengucapkan sepatah dua kata satu atau dua orang siapa kira-kira yang berani jangan sampai saya yang kasih nicknya aku melihat-lihat untuk siapa yang di sini siapa yang tunduk langsung buka sini situ ayo Nia mungkin kalau berjanji nanti setelah mewakili dari teman-teman OMK yang lain oke? Sonari
wassalam ikut ucapkanlah apa yang mau abang ucapkan. Kalau mau abang lirik-lirik perempuan saya yang di sini bisa, tapi janganlah lagi yang lirik perempuan saja. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Kita masih dapat kumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Kami juga berterima kasih kepada Stasiun Jati yang sudah menjamu kami dengan baik. Kami juga berharap untuk kedepannya kita bisa sama-sama memajukan atau sama-sama sepakat untuk kemajuan mereka kita ke depannya. Dan juga kepada Gembira Jati, harus semangat Pak, terbaik untuk selamat dari kami. Dan juga kepada Pastor, terima kasih Pastor. Dan juga kepada rekan-rekan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kalau ada dari teman-teman sekalian bisa ditanyakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ayu Sinyatuka dari Stasiun Sibabending. Mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang bersedia menyiapkan tempat dan sesi konsumsi kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Waktu dan kesempatan ini kami berikanlah mewakili komunikasi tempat Pak. 2 memilih pembicara. Kalau BPH pun maju semua, enggak apa-apa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama kita harus mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkatnya kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama kami terima kasih kepada Pastor karena sudah memimpin Misa MK Rayon dan bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada orang tua, pembina PPH Rayon karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di stasiun kami. Dan terutama juga kepada teman-teman OMK semuanya karena sudah hadir di tempat ini. Dan semoga dengan kegiatan adanya misa bulanan OMK ini, semoga kita juga semakin maju dan kita juga semakin kompak. Sekian dari kami OMK Margandi, terima kasih. Terima kasih. Ada nanya dan berwarna perkenalan dulu, ada terlambat untuk saya. Hanya saya belum bisa mengganti nomor telepon jadi bilang tidak bicara. Baik, perkenalkan nama saya anak Asia Nabi. Baik, sebagai dua kata atau kunci untuk memajukan rakyat OMK ini, kami terima juga. Selamat sore OMK dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kurang keras, selamat sore. Baik. Saya lihat semakin sore semakin semangat ya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Brother Matias Yawi Pamungkas. Saya berasal dari Kesultanan Agung Palembang dan saat ini saya sedang studi di Fakultas Teologi Filsafat Santo Yohanes di Pematang Siang Tarsinaksa. Saat ini saya sedang berada di tingkat 3 dan akan melanjutkan skripsi nantinya. Lalu berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Bang Guntur tadi untuk kemajuan OMK kita, kegiatan misa rayon ini bulanan ini menurut saya sangat baik karena jujur baru pertama kali ini saya tahu bahwa ada misa gabungan rayon di wilayah Keuskupan Agung Palembang karena Keuskupan Agungnya dan Bung Mama.
seperti itu. Artinya kegiatan ini sangat baik untuk terus dikembangkan. Pada Advent di Ananta Pinem, saya dipanggil Pater Pinem biasanya. Saya calon imam Keuskupan Agung Medan dan akan berkarya. Pinem. Jadi saya telah memang untuk Keuskupan Agung Palembang yang sekarang di tingkat 4 yang menjalani masa skripsi. Menjadi sahabat bagi Tuhan dan sesama orang muda Katolik Keuskupan. Mereka udah pulang. Hati-hati ya. Bisa kencang tapi hati-hati. Iya, benar. Oke. Yes. Kawan dua dong. Jauh. Pak Tulang. Semangat temennya. Oke, Bapak melihat tidak, Bapak? Luar biasa.